wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap khutbah saya baca. Kalau ada perintah di kampus ini, tiap pekan harus diumumkan, berarti perintah itu penting. Kalau ada aturan yang harus dibaca setiap pekannya, pasti aturan itu penting. Ayat ini sangat penting. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, yang kau mati ya? Berarti kau yang ngatur itu mati. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Rektor mati. Kau yang bilang, kau yang bukan saya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini menginformasikan kepada kita, meloi pungalatala napodaki, kalolo, anak bakka napare-pare, kau lahir agamamu Islam, sunnah kau agamamu Islam, nikah syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang bisa mati dalam keadaan kafir? Banyak. Contoh-contohnya, jangan kau marah, contoh-contoh. Anak muda ngelem, lempoks. Ada juga di sini. Dongo. Jago campur lem Korea, ndak mau tak buka mulutmu itu. Nah, campur lem tikus, ngelem, mabuk setengah, nambil motornya. Bayangkan kalau mabuk setengah naik motor, tiang listrik nak kira aspal, pak, mati, mati kaperek kau cilaka. Lagi teler, siapa lagi? Contohnya, contoh, jangan marah, contoh-contoh, sabung ayam. Ada juga mahasiswa sabung ayam. Oh, aslinya beleng-beleng. Didapat sama polisi, kejar. Woi, jangan judi. Masih lari, kejar sama polisi. Masih lari, kejar. Terpaksa polisi tembak peringatan. Tembak satu kali ke langit. Masih lari, tembak dua kali. Masih lari, tembak tiga kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Kakinya ditembak, pok! Kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya? Kakinya kau tembak, kenapa kepalanya nak kena? Nah, bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi pare-pare. Weh, cowok, weh, yang kau musuh itu polisi. Kau kira ini enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Hah? Motormu dirampok, tapi kau lapor sama siapa? Hah? Ketua Majelis Ulama? Pret! Ayo, kemana kau bos? Pasti ke polisi. Rumahmu dirampok. Hah? Ibumu dibunuh. Bapakmu ditembak. Hartamu dijarah. Kau lari ke Polres. Tabek pak polisi. Cari pelakunya. Tegakkan hukum. Apa nak bilang ke Polres? Mohon maaf, baru saja Polres bubar. Makanya jangan ku musuh itu polisi. Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP yang minta juga warna. Ini polisi film India. Mr. PJ. 3 jam film India tuh, habis film baru dia datang. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pilpres, bukan Islam karena pilcalek. Jangan kau percaya itu politisi kalau mau pilkada. Kalau mau pilkada, gantung baliho, kepalanya dibawa. Baru nak lihat, nak tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pret.
Nah, jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau saya ceramah begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada. Ada? Masa ada? Orang di masjid ini ceramah, bos. Ada? Ada. Ada. Setannya berupa handphone. Cewek-cewek yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan tidak dapat jodoh. Hei, hei, simpan dulu HP-mu, bos. Simpan dulu. Simpan dulu. Hei, selama kau pegang itu HP-mu, pasti kau tidak konsentrasi dengar ceramah. Monitormu jika lihat. Pura-pura, baru tidak ada pulsanya. Siaran langsung beda. Betul dibilang ada HP, nata lekang. Simpan dulu HP, simpan. Hei. Saya ini lagi pelajari di media sosial. Ternyata adek-adek, kamu harus paham, ada sekarang manusia-manusia bermental pencuri, bermental hipokrit, bermental pengecut, cari ceramah-ceramah ustadz yang banyak followernya, dia gunting-gunting, lalu dia sebarkan, tujuannya apa? Cari uang dari situ, dan yang paling sadis tujuannya, supaya ustadz tidak dipercaya lagi sama pengikutnya. Caranya apa? Yaitu tadi siaran langsung. Kalau kita ceramah seperti ini untuk apa? Untuk orang Islam. Saya ceramah seperti ini untuk kita kaum muslimin. Tapi karena kalian siaran langsung, nah dengar non-muslim, dia marah-marah, tersinggung. Padahal dia salah, kenapa kau dengar dongok? Ini untuk orang Islam. Simpan dulu HP-mu, bos. Simpan dulu, simpan dulu, simpan dulu. Hei. Simpan dulu. Ya mau ku lagi ceramah orang selfie tong. Kau kira latar belakang? Nah jadi kang background. Pre. Latar belakang das atlatif. Pret. Simpan dulu HP, simpan dulu. Simpan dulu ya. Kalau adik-adik mau nonton hasil ceramah saya, insya Allah lebih bagus. Suaranya akan lebih baik, gambarnya lebih bagus. Gimana caranya? Follow saya di YouTube dan jangan lupa subreker. Wa qala idzan Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik berapa jari-jarimu, Dek? 10. Cacat kau itu, kada kakimu? 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, mereka apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Nabi bilang, Jibril, itu malaikat spesial mencatat air hujan ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Mana kau jurusan statistik, sampai jatuh semua otakmu tidak bisa kau catat. Kenapa? Kenapa tidak bisa dicatat? Karena banyak, tidak, biar banyak kalau jatuh satu-satu, bisa dicatat. Ini banyak jatuhnya bersamaan dan cepat. Tidak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, kau mampu mencatat air yang jatuh? Iya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di daratan, semua aku catat. Satu yang tidak bisa ku catat. Kenapa tidak bisa ku catat? Lebih banyak dari itu jumlahnya air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu, anak-anak remajamu lagi kumpul di masjid IAIN Pare-Pare, mereka lalu bersalawat bareng-bareng, saya tidak bisa menghitung betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Nah, makanya kalau tumpul begini bos, kita salawat, banyak pahalanya. Tadi saya masuk salawat, banyak anda salawat, padahal itu andai saja ada Nabi di tengah-tengah kita, beliau akan kecewa karena kalian tidak menyebut ketika Rasulullah disebut namanya. Ayo kita salawat, dengar ya, kita tanding mana lebih kencang suara cewek
dengan suara cowok. Siap? Siap. Ah, kau jomblo-jomblo fisabilillah diam kau dulu. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ini cewek-cewek. Ayo, selawat cewek, jangan mau dikalah. Salatullah salam ala toha salat salamullah ala yasin. Makasih. Ini bukan keras, ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek, kalau ditelepon kau cowok, jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Mana orang tak nafsu cowokmu? Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Lagi ngapain ke? Baring-baring ji. Coba cewek, kalau kau ditelepon cowok, yang tegas supaya dia tak nafsu sama kamu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Lagi bikin apa? Kenapa tanda tanya? Tidak ada telepon aku besok. Ini. Waalaikumsalam. Caleda. Ayo diam diam. Yang cewek diam. Kita dengar ini para jomblo-jomblo fisabilillah. Ayo, yuk. Ayo bos. Jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Salatullah. Salatullah. Ala toha rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin. Salam. Deh, terharuku. Masya Allah. Ah, kau diam semua, kita dengar ini di depan. Yang sampai dia gaya-gaya saja ini. Ayo, ayo. Kau diam, ah. Kau diam semua. Diam. Ayo, bos. Ayo, ayo, ayo. Salat. Lobim. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik, mahasiswa, IAIN Pare-Pare, teristimewa guru-guru kita yang hadir di tempat ini, ada guru saya, Ustadz Dr. Ali Rusli, Ari Rusdi, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Di luar ada Ustadz Budiman, guru saya juga. Di sini ada teman saya, Suban kalau saya tidak salah. Ah, Suherman, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita mau cerita tentang anak muda. Nah, adik-adik, di akhirat kelak diinformasikan oleh hadis bahwa ketika orang mau diadili, mau maki diadili nanti, satu loket. Bayangkan, satu loket manusia dari Adam sampai kiamat ngantri di padang yang namanya Padang Mahsyar. Pada saat itu kata Nabi, matahari seolah-olah satu jengkal panasnya dari kepala. Rasanya itu matahari satu jengkal panasnya dari kepala. Bayangkan sekarang saja jutaan kilometer masih panas. Bagaimana nanti di Padang Mahsyar? Seolah-olah tinggal satu jengkal. Ada orang yang keringatnya keluar gara-gara panas. Keringatnya sampai di mata kakinya. Ada yang sampai di lututnya. Ada yang sampai di pusatnya, ada yang sampai di lepernya, bahkan ada yang sampai tenggelam gara-gara keringatnya, sementara di sampingnya tidak apa-apa. Dan pada saat itu kata Nabi, semua umat manusia berubah mukanya berdasarkan amal-amalnya ketika dia hidup. Ada yang nanti mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus? Mereka yang suka sifat seperti tikus waktu hidup di dunia. Apa sifat tikus? Suka ngambil barangnya orang. Nah, koruptor, pencope, maling, nah, nanti mukanya seperti tikus. Pejabat-pejabat rektorat yang suka ngambil-ngambil barang kampus tanpa izin, nah, itu nanti mukanya seperti tikus. Nah, ada juga nanti yang mukanya kata Nabi seperti anjing. Siapa muka anjing? Ah, ini mereka yang suka disogok dan menyogok. Anggota DPR yang jadi anggota DPR karena nyogok,
bupati, wali kota, gubernur, presiden yang masuk karena nyogok, nanti mukanya seperti anjing. Ayo, ada anggota DPR yang masuk karena disogok? Menyogok, ada? 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 Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Ayo, mereka yang jadi pegawai karena nyogok, tentara karena nyogok, polisi karena nyogok, dosen karena nyogok, nanti mukanya seperti anjing. Ada lagi kata Nabi yang mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat cari-cari muka. Bukan fotografer. Ya, fotografer memang cari muka tuh. Masa pantatnya cari? Itu fotografer lale. Ya. Nah, ini biasanya di kantor-kantor pejabat, pencari-cari muka. Jadi apa, dapat posisi karena cari muka. Ah, biar ada maknanya, ada di sampingnya istrinya, kayak enggak punya harga diri. Iya, buang. Iya, Bapak. Pak, iya, siap. Nah, enggak laku. Macam-macam. Dan pada saat itu, Allah menyediakan tempat khusus. Semua orang sudah gelisah dengan dosa-dosanya. Untuk menunggu kita satu demi satu. Bayangkan adik-adik, berapa triliun manusia dari Adam sampai kiamat ngantri satu loket. Adik bayar listrik, masih enak, masuk dalam ruangan. Adik bayar PDAM, masih ada dalam ruangan. Ber-AC, tempatnya bagus, ada permen untuk menunggu. Kemudian yang menerima duit kita itu, cewek cantik. Masih menderita kita ngantri. Bagaimana di padang mahsyar kelak? Dan pada saat ngantri itulah, Allah menyediakan ruangan namanya VIP. Ruangan khusus. Saya hampir tiap hari naik pesawat. Itu kalau kita di bandara, ada ruang tunggu umum, ada ruang tunggu VIP. Orang-orang khusus saja di dalam. Mereka dilayani dengan baik. Makanannya bagus, pelayanannya prima. Santun-santun orang yang ada di dalam. Itu ruangan khusus. Sementara ruang umum menderita. Nah, Allah sediakan VIP, ruangan khusus. Di antara mereka dipanggil satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil? Apa nenek kita yang duluan mati? Bukan. Apa leluhur kita yang duluan wafat? Tidak. Siapa dulu yang mati diundang? Mereka yang nama-nama Islam dulu dipanggil. Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Das'ad Latif. Ini mau-mauku saya pegang mic. Ah, Rudi, Tony, Joni, Ningsing, Nini, amon di mana kok silakan. Dipanggil juga tapi di belakang pokok. Dipanggil. Nah, sambil menunggu giliran untuk dipanggil, sambil menunggu giliran itu Allah sediakan ruangan, ruang tunggu. Di dalamnya ada 7 golongan manusia yang dilindungi. Ada berapa, Dek? Berapa? Salatullah. Ala toha rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Ada 7 golongan. Di antara 7 golongan itu, khusus adik-adik remaja, Allah kasih 2 fasilitas. Allah kasih 2 jatah. Bayangkan, anak remaja ada 2 jatahmu adik-adik sekalian. Hujan di luar? Hujan? Anda ada apa? Baru air. Dia bilang hujan Ustaz. Memangnya kenapa kalau hujan? Basah. Itu kau heran kalau hujan kau tidak basah. Ah, itu baru kau heran. Kalau basah memang hujan itu kasih basah bos. Tuh. Hujan di luar? Yang kena hujan lebih banyak pahalanya yang pahala tidak kena hujan. Tuh. Iya pak. Jantung mau kau keluar berhujan-hujan. Itu beleng-beleng namanya. Nah, di antara 7 golongan itu, khusus anak muda, mereka-mereka yang ada di depan-depan saya ini adik-adik sekalian, kalian mendapat 2 jatah. Di antara 7 jatah itu ada 2-7 jatah untuk anak-anak muda. Satu, mereka anak muda yang rajin beribadah. Iku mana natuna kena?
Apakah rajin beribadah itu panjang jenggotnya? Belum tentu. Apakah rajin beribadah itu hitam jidatnya? Belum pasti. Apakah yang rajin beribadah celananya jingkrang? Belum jaminan. Karena sekarang banyak orang seolah-olah surga hanya milik dia. Ini bid'ah. Enggak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj sesat. Hukumnya bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi itu sesat. Sesat masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ada toh begitu. Heran toh saya. Baru belajar agama di YouTube 3 bulan. Baru 2 menit habis kuotanya. Bukan salah kau yang belum baca buku yang lain. Sampai saya dihina-hina di Facebook. Nah bilang apa ini Ustaz Dasat? Kau bicara sunnah-sunnah baru kau tidak pelihara sunnah. Wih, marah juga saya dihina begitu. Di Facebook bos, banyak yang baca. Saya bilang kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Nah bilang buktinya kau tidak pandai jenggot. Eh mau diapa kau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggotnya marah-marah sama saya. Ya, sudah saya kasih minyak, enggak tumbuh-tumbuh. Ya, mau mie apa? Saya orang Asia, bukan orang Arab. Orang Arab memang banyak jenggotnya, ya wajar. Kalau saya, ih kesian 17. Eh, saudaraku, terutama ini adik-adik yang merasa diri pemuda yang taat beribadah. Hijrah-hijrah toh, komunitas hijrah. Hijrah itu deh bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celana jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar hitam jidat. Hijrah itu bukan sekedar bicara afwan. Jazakallah. Kaifa haluk ya akhi. Kaifa haluk ya ukhti. Sekedar itu bos. Ya. Anak muda, silakan kau kuat beribadah baik, tapi mari jangan kau suka menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Tahu Nabi? Coba dengar Nabi. Hebatnya itu Nabi. Datang anak muda. Ini anak muda kafir. Ya Muhammad, saya mau masuk Islam. Tapi saya tukang judi. Tapi saya pemabuk. Saya pezina, saya pembohong. Bolehkah saya masuk Islam? Dia bilang Nabi, boleh dong. Apa syaratnya? Satu saja saya minta. Apa itu? Jangan kau bohong. Boleh berzina, terserah. Mabuk, terserah. Nipu, terserah. Satu yang tidak boleh, jangan kau bohong sama saya. Siap. Wow, senang dia pulang. Ternyata Islam gampang dipalek. Satu jadi minta, enggak bohong. Waktu demi waktu berlalu. Dia mau berzina. Tiba-tiba dia bertanya, saya sudah masuk Islam. Besok, kalau saya ketemu Nabi, apa saya bilang, Di? Kalau saya bilang masih berzina, malu juga sudah Islam masih berzina. Kalau saya bilang tidak, saya bohong. Akhirnya enggak jadi berzina. Coba, dia mau mencuri. Besok saya ketemu Nabi, saya ditanya masih mencuri enggak? Kalau saya bilang masih, enggak enak Islam masih mencuri. Saya mau bohong, saya langgar sumpahku. Akhirnya apa? Setiap mau melakukan maksiat, dia ingat tidak boleh bohong. Akhirnya apa? Dia bilang, jago memang Muhammad. Satu jina minta, tapi dia miaslina. Coba, coba kalau ini datang langsung Nabi bilang, boleh enggak boleh? Memang tongkong, enggak boleh masuk Islam. Coba lihat. Satu kali lagi, ada orang kena musibah. Apa musibahnya? Dia berhubungan suami istri di malam hari. Siang hari, siang-siang. Kan kalau Ramadan, siang tidak boleh. Malam boleh. Tapi suami istri. Kalau kau pacaran, siang malam tidak boleh dong. Bagaimana kalau laki-laki mimpi basah, Ustaz, Ramadan? Anak muda, kalau mimpi basah, kau tidur siang-siang, tetap sah.
dengan catatan begitu bangun kau langsung mandi. Boleh lanjut puasa. Mimpi basah. Kalau kau kreatif sendiri, batal. Ketawa kau karena sudah semua kau cilaka. Ayo. Panasnya di sini, Di. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Hah? Sampai tutup kampus. Enak nu. Ah, sudah. Lalu datanglah ini. Ya Rasulullah, nak kena kabala. Maga kombo. Wei, opsai ka. Maga kau nak kena kartu merah. Apa gerangan? Saya berhubungan suami istri di siang hari ya Rasul. Nak tahan ka. Hui. Bahaya kau. Jadi bagaimana? Kau harus puasa 60 hari berturut-turut. Nabi bilang berapa Nabi? 60. Deh, satu bulan saja sekebablasan. Apalagi 60. Mana tahan? Oke, kalau Nabi bilang begitu. Ya, kalau begitu, kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Apa ya Rasul? Kasih makan fakir miskin. Ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Nabi bilang, aduh, kau sudah miskin, melanggar lagi. Ya sudah, kalau begitu kata Nabi, nih, ambil ini kurma, ambil ini semua, bawa cari roti, ini kurma roti, bawa di desamu, kau cari orang miskin, kasih ini. Apa Nabi bilang, ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Wih, macigo memang toko iko. Iko tona kasiasi beleng-beleng. Sudah. Ya Rasulullah, saya lah paling miskin di kampungku. Nabi lalu bersabda, ya sudah, kau makan itu. Coba bayangkan, begitu hebatnya Rasulullah dalam menerapkan hukum. Coba kalau kita, rasa-rasanya semua, rasanya susah ini masuk Islam. Semua bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, maulid bid'ah, taksiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama sholat bid'ah. Apa sebabnya? Tidak ada pada sama Nabi Ustaz. Kalau tidak ada pada sama Nabi, tolong kau ceramah, jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada sama Nabi. Ayo ceramah, maka tidak pakai mic. Ayo, kalau tidak ada pada sama Nabi, tolong kau juga ceramah jangan pakai kamera. Tidak boleh kau pakai YouTube, jangan kau pakai Instagram, jangan pakai WhatsApp. Kenapa? Tidak ada pada sama Nabi. Jangan kau rekam, sudah itu jangan kau juga minta honor. Saya serius, jangan kau tawa, serius kah ini? Adik-adik yang enak, kalau kalian tidak mau maulid, silakan. Tidak mau Isra Mi'raj, silakan. Tidak mau taksiyah, silakan. Tapi jangan kau tuduh saudaramu yang maulid, yang Isra Mi'raj, yang taksiyah, orang sesat. Kalau kau bilangi mereka sesat, maka pasti kalian akan bertengkar. Maka bisa jadi lagi kalian dituduh radikal. Padahal kalian cinta kepada agama, cuma kadangkala ya agak koslet-koslet sedikit. Ya. Mau kau maulid silakan, tidak mau maulid silakan, mau Isra Mi'raj silakan, tidak mau Isra Mi'raj silakan, kompak saja. Ya. Nah, maka kita menjadi pemuda yang beribadah tanpa menyalahkan orang lain. Coba, hebatnya itu Nabi, coba lihat lagi. Datanglah di Mekah panik. Kenapa? Ada orang tawaf. Apa Nabi bilang? Itu saja Nabi bilang. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Itu saja. Woi, gampar di Mekah. Ya Rasulullah, ada aliran sesat. Apa? Ada orang tawaf Rahim, Rahim jina sebu. Nabi pergi lihat. Betul. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Nabi ikut dari belakang. Nabi ikuti dari belakang. Ternyata Nabi juga terpengaruh. Ikut juga Nabi bilang. Ya Rahim, Ya Rahim. Woi, jengkelin orang di belakang. Jengkel. Siapa ini Pak Totoai? Kurang ajar ikut-ikuti saya. Dan dia tidak tahu siapa di belakangnya.
Begitu balik dia banting Muhammad. Pak! Patotoi kau. Kenapa kau ikuti saya? Saya bilang, saya ini kasihan. Apa? Siapa kamu? Dia bilang, kau yang siapa? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Mati ni. Oh, ini nabiku. Dia bilang, siapa? Dia bilang, ini anak yang dibanting. Ya, yang membanting. Ku lapor kau, ha? Mau kau lapor sama siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad nabiku. Wih. Dia bilang, nabi kau sian. Ini mi umatku. Lalu dia bilang, sini kau. Saya ini Muhammad bin Abdullah. Oh, anda ya Rasul. Dia cium tangannya, minta maaf saya Rasul. Saya tidak tahu. Ya Rasulullah, saya ini kasihan diutus dari kampungku. Saya ini yang paling pintar di kampungku. Bayangkan, dialah yang paling pintar modal rahim-rahim. Dia bilang, saya lah yang paling pintar di kampung saya. Saya diutus dari kampungku untuk belajar agama di tempat ini. Ya Rasulullah, maafkan saya. Kata Nabi, saya maafkan kau. Ya Rasulullah, kira-kira engkau akan mengajakku masuk surga? Nabi bersabda, ya, saya tentu akan mengajakmu masuk ke dalam surga. Didengar sama Abu Bakar. Abu Bakar lalu bertanya dalam hati, ini saja orang modal rahim-rahim masuk surga. Lalu ditanyalah Nabi, ya Rasulullah, apa kira-kira engkau juga akan mengajakku masuk surga? Lalu Nabi menjawab, tentu ya Abu Bakar, saya akan mengajakmu masuk surga. Maka Abu Bakar pun senang. Lalu dia berkeliling-keliling status serbannya. Ya, jubahnya tergoyang-goyang. Ya? Ya? Dia senang. Dia senang sambil berputar-putar. Surga, masuk surga, masuk surga. Ah, itulah sejarahnya tari sufi. Nah, oh. Adek. Jadilah pemuda yang taat beribadah. Itu taat beribadah. Yang kedua, jaminan kalian yang anak muda, yang masuk dalam 7 golongan ini, pemuda atau orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Kalian remaja masjid. Alhamdulillah kalian ini semuka-muka remaja masjid semua ini. Hei anak muda, jangan sampai kau jatuh cinta. Anak muda kalau jatuh cinta kan kreatif. Silver Queen. Bunga-bunga. Mau tidur. Apa bikin sayangku? Jangan lupa ingat saya ya. Tentulah bang, pasti ku ingatmu. Salam sayang selalu. Hei cewek. Hei. Jangan kau mau kasih bodoh-bodoh ini laki-laki. Itu kalau laki-laki jatuh cinta apa nak bilang? Gunungkan kudaki. Lautan ku seberangi, masjid kau lewati, pret. Ayo adik-adik, jadilah remaja masjid. Masya Allah. Tapi jadi remaja masjid, kalian jangan kaku. Orang yang menggantungkan hatinya di masjid, insya Allah mendapat jaminan oleh Nabi. Kalian akan dilindungi di pada masar, pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak saya heran kalau ada mahasiswa aku yang bilang, susah masuk surga Ustaz. Aku bilang, salah kau itu dek. Yang susah itu masuk neraka. Ini masa Ustaz, coba kau lihat. Coba kau. Narkoba, bayar. Coba. Mabuk, bayar. Dugem, bayar. Selingkuh, nonton film porno. Ayo. Semua dibayar dan itu ngajak kalian masuk surga, masuk neraka. Ayo, ngaji gratis. Senin Kamis berjamaah, salat, naik haji kalau mampu. Mampu pak kok. Dan itu mengajak kalian masuk ke dalam surga. Ayo adik-adik, hidupkan salat jamaah. Demi Allah, tidak ada orang yang sengsara hidupnya kalau dia hidupkan masjid. Ini yang bicara sekarang ini gaya naji. Betulkah? Saya ini tidak pernah pesantren. Satu-satunya pondok pesantren yang pernah saya ikuti, pesantren kilat. Serius? Hah? Saya tamat SD dulu di Bungi. Saya masuk pesantren DDI Kabalangan. Tamat SD saya mau mendaftar.
Tapi tidak bisa. Kenapa bapakku tidak bisa bayar itu pesantren? Pesantren Kawalangan, pesantren kan lebih mahal dari sekolah umum dulu. Selain SPP, OSIS, Pramuka, ada lagi namanya biaya pondok, ada biaya makan, dan lain sebagainya. Lebih mahal. Kenapa saya tertarik waktu itu mau jadi sekolah di pesantren? Ada sepupuku ajudannya Mbok Dalek waktu itu. Pakai kijang. Kemana-mana, di sampingnya ada di sampingnya guru kita. Kalau mak baca-baca orang, selalu dia di samping. Bagiannya kepala kambing. Si Kapuro, Bingka. Kita di belakang, onde-onde. Iya toh? Saya bilang, enaknya ini jadi ajudan ustaz. Masya Allah, tapi tidak bisa saya pesantren. Saya sekolah agama, itu juga saya SAG. SAG, itu betul-betul Allah yang takdirkan saya. Bapak saya wajibkan saya sekolah. Karena saya sekolah waktu itu dua, Sospol sama IAIN. Nabi bilang, bapakku, saya tidak aku itu sarjana sosial, politik, sarjana papa tipu. Karena kalau Nabi bilang Sospol, yang ada di otaknya bapak saya itu, Nabi bilang, pabale-bale. Maka bapak saya mau haruskan saya sekolah agama. IAIN waktu itu namanya. Daftarlah saya. Waktu itu belum pakai komputer, tapi pakai pensil. Yang saya mau daftar adalah pendidikan agama. Tapi yang saya lingkari, peradilan agama. Oh, jauh bedanya. Iya toh, tarbiyah dengan syariah. Iya kan? Masuklah saya di syariah. La ilaha illallah. Saya bilang, apa pale ini jurusan bikin habis kebe. Menderita saya. Kenapa? Kadang saya hafal itu ayat, saya tidak bisa tulis. Kenapa? Saya kan bukan orang pondok. Saya hafal ayatnya, saya hafal hadisnya. Tapi saya hafal melalui pakai bahasa Latin. Saya tidak bisa tulis bahasa Arab. Maka setelah saya tulis Latin lah itu. Baru saya tulis di bawahnya. Mohon maaf Ustadz, saya alumni SMA. Almarhum Basuk Midong itu dosen saya waktu itu. Dia tulis di balak di bawahnya. Saya tidak mau peduli, belajar kok. Masya Allah. Selesai juga saya di AIN Syariah dengan IP 2,1. Oh, bangga juga saya. SAG. Apa bos? Belajar adek-adek ya. Nah, untuk yang ketiga adek-adek sekalian. Apa yang hancurkan kita anak muda? Apa yang hancurkan kita? Satu, pergaulan bebas. Pergaulan itu mulai dari apa dilarang? Oh tidak, silakan kalian bergaul. Kalau kalian tidak bergaul, nanti kalian akan ketinggalan. Tapi hati-hati milih teman. Hati-hati milih sahabat. Banyak orang bagus dari kampung, baik dari daerahnya, sampai Pare-Pare, cara salah memilih teman, akhirnya dia jahat. Oh, dari kampung, soleh-soleha. Dapat temannya, Pak Bote. Maka hati-hati milih teman. Ini penting. Maka wasiat kita, leluhur kita bilang begini. Kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, paling tidak kau akan dapat wanginya. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, kalau kau tidak kena apinya, kau dapat hawa panasnya. Maka hati-hati milih teman. Kalau kau salah memilih teman, temanmu itu akan menjerumuskan kalian. Makanya saya dulu waktu SMA, Nabi bilang ke orang, enggak gaulnya ini, kampungan. Saya bilang, biar mi, daripada kau, enggak ada kampungmu. Ayo adik-adik sekalian. Nah, pergaulan yang merusak itu, satu, mulai dari rokok. Maaf, Dea. Maaf, Kak. Jangan kau marah, Dea. Yang perokok. Dek, siapa kasih kau pembeli rokok? Siapa? Hah? Bapakmu, toh. Masa tega kau bos bakar-bakar itu uangnya bapakmu? Coba. Bapakmu di kampung jadi petani. Mamakmu kasihan dia dagang ke pasar. Bapakmu kasihan dia pikul itu hasil sawahnya naik ke pematang. Dia pikul berkilo-kilo. Dia berjemur siang hari supaya kalian bisa kuliah. Nah, kirimkan kau uang.
tapi kau pakai uangnya bakar. Bagaimana ilmumu mau berkah? Kalau kau sendirian cari uang, masih masuk akal. Tapi kalau uangnya mamamu, belanjanya dikurangi, makannya adekmu dia jatah, lalu dia kirimkan kau, lalu kau bakar itu uangnya ibumu, pantas hidupmu tidak berkah. Berhenti kau merokok. Bagaimana hidupmu mau bagus? Jangan kau marah deh, jangan kau marah. Kalau marah kau keroyok kayak ini hampir. Ayah. Nabi bilang, Ustaz, tidak bisa jalan otakku kalau tidak merokok. Bohong kau, bos. Buktinya, Ramadan, jalan di otakmu. Iya, toh? Ya, saya turun merokok, saya jengkel kalau berada di samping saya. Kalau kau merokok, kau tomo nikmati asapnya, jangan kau kasih, Ki. Masuk di hidung tak. Supaya aman, bawa kau kerese, kompe-kompe, tiwi kau yang mapelok kau, kasih masuk kompe-kompemu. Coba. Saya heran, adek-adek masa kalian tega bakar-bakar itu? Ya? Dua, mudah-mudahan saya berhenti kau merokok. Dua, yang bisa merusak kalian apa? Kos-kosan. Kalian ke ngekos salah? Tidak. Tapi ketika kalian tidak memilih tempat kos yang aman, maka kos itu yang bisa merusak kalian. Terutama kau cewek, sayangi dirimu. Jangan kau percaya itu cowok kalau dia lagi jatuh cinta. Bohong. Hei, bayangkan itu ibumu dek. Di kandungan kau 8-9 bulan. Nah lahirkan kau pilihannya antara hidup dan mati. Nah jualkan kau sawah warisan dari nenekmu. Supaya kau bisa kuliah baik-baik. Lalu nak kasih bodoh-bodoh kau cowok. Bodoh kamu itu. Gara-gara ini cowok yang kau lihat. Gagai kak. Makan kau itu gaganya. Kos-kosan yang banyak merusak anak-anak mahasiswa. Kalau kalian mau berkah hidupmu, kalau tidak tahan maka tidak didampingi cowok, nikah kau baik-baik. Jangan kau bilang tidak ada kerjaku. Kerjamu tidak ada, tapi Tuhanmu maha kaya. Jadi kalau cewek ada suka kau cowok, bilang, bang, kalau kau betul salah yang sama saya, lamar saya. Itu baru perempuan yang bagus. Yang kau dipacari sudah 3 tahun tidak dilamar-lamar, dongo. Motor saja dicicil 1 tahun lunas, mi. Kau 3 tahun mah kau dipacari tidak dinikah-nikahi. Malam minggu modal 10.000. Roti 1, teh botol 1. Auton 1 bungkus. Nah bawa kau pergi di pinggir pantai, pret. Ya, ya, adek-adek kembalilah. Soal sahabat ini, kalian milih tempat kos, kosmu yang baik-baik. Kau kalian pilih sekamar yang baik-baik. Yang bergaulmu bergaul yang baik-baik. Kalau orang baik kau temani, insya Allah dia akan dorong kamu kepada kebaikan. Coba kalau kita berteman sama remaja masjid, pengurus lembaga, masuk waktu, palingnya bilang, bos, maghrib ini. Kalau sapa masigi, iya toh, pasti diajak kau berjamaah. Tapi kalau nak gaul, pi masjid. Ada deh, sang masjid. Tinggalkan aku itu. Coba lihat. Ada deh, saya anjurkan kepada kalian. Kalau kalian memilih sahabat yang baik, baca kisahnya Salman Al-Farisi. Ini pemuda hebat ini Salman Al-Farisi. Yang disayang oleh Nabi. Hebat ide-idenya. Saya ceritakan kalian soal Salman Al-Farisi. Beliau bersahabat dengan Abu Dahda. Kenapa ibu? Kenapa? Salatullah. Mullah. Keras. Ayo. Sulillah. Salatullah.
Allah ala yasin billah. Nah, Salman Al-Farisi sudah. Ketika itu dia bersahabat dengan seorang pendeta. Lalu pendeta ini berkata kepada Salman, "Salman, kadaluarsa miniaga mata. Kenapa? Saya sudah dapat berita bahwa ada di Madinah nabi akhir zaman yang diberitakan oleh Injil. Kau pergilah cari." Maka Salman Al-Farisi berkelana, meninggalkan kampung halamannya, tiba di Madinah. Dia bilang pendetanya, ada tiga ciri-ciri nabi akhir zaman itu. Satu, dia makan hadiah, tapi dia tidak makan sedekah. Yang ketiga, ada tanda-tanda kelahiran di belakangnya. Berangkat Salman Al-Farisi, sampai di Madinah. Dia bilang, oh ada di situ Muhammad. Dia bilang, tabe, kalau bahasa kita, tabe kateh, maga kindi. Nah, Muhammad, ini ada kurma saya bawakan ki, silakan kita makan. Ini sedekah dari saya. Diambil, Nabi ambil satu biji. Begitu dia mau makan itu kurma, Nabi bertanya, apa ini anak muda? Sedekah. Oh, Nabi simpan. Tidak jadi dimakan. Salman merasa masuk ciri-ciri pertama. Tidak makan sedekah. Lalu besok datang lagi Salman. Tapi kata, kau lagi anak muda? Iya, ini ada saya bawakan ki hadiah. Silakan dicicipi. Apa? Hadiah. Silakan dicicipi. Nabi mencicipinya. Ah, Salman bilang, ah ini orangnya. Tidak makan sedekah, tapi makan hadiah. Ah, sudah. Ah, bingung kau toh? Ada yang tahu apa perbedaan hadiah dengan sedekah? Ayo, saya kasih kau hadiah. Siapa yang tahu apa itu sedekah? Uang merah. Ya, tapi sebelum kau jawab, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Das Atlatif? Nabi Adam alaihi salam. Macca kombo. Tetap kok. Anak muda. Ini anak muda yang cerdas. Kalau kau ditanya langsung jangan kau bilang tidak tahu. Kau tanya jawab saja, soal salah atau tidak urusan belakang. Tebak-tebak untung. Sebut jaminan, ya. Apa perbedaan hadiah dan sedekah? Kalau sedekah untuk orang-orang miskin, sedangkan hadiah untuk orang-orang yang berprestasi. Ya, ada tuh benarnya hadiahmu. Ya. Oke, bos. Ya. Foto dulu foto. Sudah. Begini saja. Tidak usah dijelaskan sekarang secara akademik, ya. Berat, ini bukan ruang kelas. Begini saja supaya gampang kau paham. Operasionalnya saja saya kasih. Apa beda hadiah dengan sedekah? Dengar. Kalau saya memberikan sesuatu kepada Haji Yusuf Kalla, maka itulah yang disebut hadiah. Ya? Tapi kalau Yusuf Kalla memberikan sesuatu kepada saya, sedekah. Jelas? Nah, sudah. Salman Al-Farisi bilang, wah ini mi cocok mi. Dia makan hadiah, tidak makan sedekah. Yang ketiga, apa ciri-cirinya? Ada bola putih. Nabi tahu ini anak muda, dia selidiki saya. Maka dengan segalanya Nabi kelihatan di belakangnya ada tanda barang hitam. Orang Bugis bilang baba. Apa bahasa Indonesianya kalau baba? Tompel. Kalau tompel di pipi. Apa? Tanda lahir. Telinga bengkok, tanda lahir juga. Apa bahasa Indonesianya baba? Ya baba. Nah, akhirnya yakin, ya Muhammad, saya Salman Al-Farisi mulai saat ini menyatakan diri masuk dalam Islam. Lalu dipanggil Abu Dahda. Abu Dahda, sini kau. Abu Dahda ini orang kayanya Madinah, masih muda juga, kira-kira ketua hipmilah kalau kita sekarang.
Abu Dahda, saya persaudarakan engkau dengan Salman Al-Farisi karena Allah. Apa yang jadi masalahnya Salman, kau wajib membantunya. Masalahnya Salman, masalahmu. Ringkas kisah, Salman Al-Farisi jatuh cinta sama cewek Madinah. Dia mau pergi melamar. Tapi Salman Al-Farisi tidak pede. Nah bilang apa? Saya pendatang. Cewek yang saya mau lamar, penduduk lokal. Maka dia panggil Abu Dahda. Abu Dahda, temani kak pi melamar bos. Bisa? Tenang, saya temani kok. Melamar di lagi. Oke, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar bapak. Jadilah bicara Abu Dahda. Kalau kita, Pak Haji, ini ada temanku namanya Salman Al-Farisi. Saya dipersaudarakan oleh Rasulullah atas nama Islam. Dia saudara saya. Nih, nasuka anak gadis tak? Bagaimana menurut tak ini? Dia datang melamar. Disuruh saya jadi wakilnya. Dia bilang bapaknya ini cewek. Tunggu mi dulu. Saya tanya dulu anakku. Apa dia suka atau tidak? Masuklah orang tua. Anak, sini kau dulu nak. Magembo. Celek kau cedek. Itu cowok dua. Kau kenal? Nah bilang saya kenal kalau itu yang satu Abu Dahda. Kalau itu yang satu saya tidak kenal. Begini, itu temannya Abu Dahda. Dia datang lamar kamu nak. Nah suka kau, bagaimana menurutmu? Lalu ini cewek berkata, Pak, kalau ini Abu Dahda yang lamar kak, saya terima. Tapi kalau ini Salman, saya tidak mau. Keluar bapaknya. Nah, saya sudah bicara sama anak gadisku. Kesimpulannya, kalau kau yang lamar Abu Dahda, nah terima. Tapi kalau ini yang lamar, tidak mau. Kira-kira kalau kau ini bos, apa kau bilang kalau kau Salman Al-Farisi? Kalau saya langsung kinjak kakinya, pacila kalakaiku. Coba ku tahu begini saya tidak bawa kau. Tapi dengarkan jawaban Salman Al-Farisi. Abu Dahda, ini jodohmu. Lamar nih. Semua perbekalan yang saya bawa, pakai, gunakan untuk menikahi anak gadis ini. Jodohmu ini. Begitulah kalian bersaudara. Jangan kau baku laci. Tapi dek, jangan mau goya pacar-pacaran. Sudahlah. Inilah Salman Al-Farisi. Beliau juga cerdas. Bukti kecerdasan Salman Al-Farisi. Kalian mau pernah dengar kisahnya? Ketika perang Khandaq. Perang Farid. Datang Salman Al-Farisi. Orang kafir mau menyerang Madinah. Mau disambut dari luar Madinah. Mau perang dalam Madinah, susah. Lalu Salman Al-Farisi punya usul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buat parit? Kita lindungi benteng kota Madinah. Buat parit. Nabi menyetujui. Itulah idenya Salman Al-Farisi. Artinya, kalian pemuda-pemuda Indonesia, khususnya mahasiswa UIAIN Pare-Pare, kalian harus cerdas. Kalau kau bodoh, maka kau jadi sarjana belem-belem. Belajar. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah sholat. Ayat pertama turun apa? Baca. Iqra. Baca ilmu ekonomi. Baca ilmu fisika. Baca ilmu antropologi. Baca ilmu budaya. Baca ilmu antariksa. Baca ilmu komputer. Baca ilmu informasi. Dengan catatan Bismirabbikalladzi khalaq. Atas nama Tuhan. Kalau kalian belajar tanpa iman, maka kalian akan menjadi ilmuwan yang akan menyesatkan sesamamu manusia. Maka belajar. Adik-adik, Ali bin Abi Thalib pernah disodorkan. Ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Adik-adik, saya tanya ki, kalau saya kasih kau iPhone 11 Pro dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana? Kitab pencitraan. Pilih. Ali bin Abi Thalib, Ali, kau disodorkan harta ilmu, pilih mana? Ali dengan mantap dia bilang, saya pilih ilmu. Kenapa? Ada tiga kelebihan ilmu dibanding harta. Satu, harta kamu yang jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada uang 5 juta.
kasih masuk belek-belek, kaleng-kaleng. Sudah itu kaleng-kaleng kau gembok. Sudah gembok, kasih masuk lemari, gembok lagi lemarimu. Berapa mi gembok nah? Dua. Keluar kamar, gembok lagi. Berapa mi gembok nah? Tiga. Keluar rumah, gembok lagi. Empat. Keluar pagar, gembok lagi. Berapa gemboknya? Lima. Sampai kampus, hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga toh. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Bu Rektor, Pak Rektor, di rumahnya ada security. Kemana-mana dikawal. Kenapa? Karena jadi rektor. Dilindungi, ada Satpol PP-nya. Yang kedua, kata Ali, ilmu, kau bisa dapat harta. Harta, belum tentu dapat ilmu. Ada di kampungku, banyak duitnya, juragan tambak, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya, supaya cepat gampang. Ah, gampang belajar, dikasih buku yang ada gambarnya. Suruh ejai. PEP, tambah PEP, SOSO, PEPSO, DEDEN, apa pecahnya Pak? ODOL. Sampailah dia di Makassar. Masuk tangga lift. Tahu lift toh? Dia lihat, ih, ada tangga lift naik turun. Begitu terbuka, ada tertulis open. Wih, besar nak pembikin kuenya. Nah bayangkan ngopeng istrinya di kampung. Pak buat bepa mentega. Wih, dupun anak sepak buat bepa nih. Tiba-tiba terbuka, masuk orang Cina. Wih, yang kau masuk, mapelah panas-panas. Yang kau masuk, tertutup. Selang beberapa saat, keluar terbuka, keluar orang Afrika. Nah bilang, kubilang, memang yang kau masuk. Angus maka. Ah, ini kau tidak ada otaknya. Dembeli. Waktu itu saya ingat sekali, masuk wartel di kampung, belum ada HP, masuk wartel. Masuklah dia wartel. Dia mau telpon anaknya, dia ambil itu nomor HP-nya anaknya. Langsung, halo, ambok muna, halo, halo, halo. Saya bilang, bagaimana mau nyambung, tak nak pencet dulu nomornya. Saya bilang, Haji, pencet dulu. Hai, Pak Guru kanak, wajar mi. Sudah itu, berteriak mi, salah lagi. Yang di telinga, nak simpan di mulutnya. Yang di mulut nak simpan di telinganya. Halo, halo, halo. Saya bilang, Haji, tak balik. Saya bilang, loha, loha. Agaknya dedek, dia belajar ya. Nah, sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Bos, kemana-mana keliling pak. Nah, kalau tidak bisa disambung, dijemput pakai helikopter. Hebatnya lagi, pergi, tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Belajar. Ya, jangan kau lagi bilang, orang tuaku miskin. Orang tuamu miskin, Tuhanmu kaya. Saya kalau lihat orang tua saya, yang hanya petani penggarap, tidak mungkin saya punya gelar berlapis-lapis. Coba lihat gelarku. Banyak tombos, bukan kaleng-kaleng. Ilmu. Nabi bilang bapakku masih sekolah kok. Ambemu kasiasi pungalatalamu sugi. Bapakmu miskin, Tuhanmu kaya. Jangan kau pernah sangka buruk soal rejeki. Itu urusan Allah. Jangan kau campuri soal rejeki. Jodoh, rejeki, ajal. Jangan kau sok pintar kau mau campuri itu. Itu urusan Allah. Ajal kita percaya bahwa itu Allah yang atur. Jodoh kalau bukan jodohmu, tidak bakal kau ketemu. 3 tahun kau pacaran, tidak jodoh-jodoh. Putus, ketemu pacar baru. Baru 1 malam, ditangkap sama Salpo PP. Langsung dikasih nikah. Rezeki. Ingat, soal perut adek, jangan kau cemas. Belajar kau. Allah yang tunjukkan kau kemudahan kalau kau serius sekolah. Coba, soal perut. Kalian tahu? Nyamuk. Cicak. Tahu cicak? Apa namakan cicak? Apa? Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang-terbang. Di mana ketemu? Nanda ada terminalnya. Iya toh? Tapi lagu mengajarkan waktu kita kecil.
cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak nak bilang, cicak lompat ke nyamuk. Setengah mat. Makanya mas sekolah ko, mak guru ko, belajar kamu. Kau sudah terlanjur kuliah, belajar dengan baik. Itu buku tidak boleh kau tinggalkan. Hanya orang bodoh yang betul-betul tidak mau belajar sekarang. Orang malas. Beda kami dulu sekolah, kitabnya kitab Arab. Digundul. Ayo. Belum bisa belum tentu bisa dibaca. Ditahu lagi baca, belum tentu ditahu artinya. Ditahu lagi artinya, belum tentu bisa ditafsirkan. Dulu. Susahnya orang sekarang. Dulu belajar, bos. Susah dapat kitab. Dapat lagi tidak bisa dibaca. Sudah lagi dibaca, tidak tahu lagi ditafsirkan. Sekarang kalian, itu namanya Om Google. Buka mau itu aplikasimu, ada semua di situ. Buku apa kau cari, ada semua. Memang kalian malas kalau tidak mau pintar. Keterlaluan kalian kalau tidak mau pintar. Maka belajar. Allah angkat derajat orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah kekayaan sangat panjang. Wow, lama kau nikmati itu. Uang bisa habis. Gedung bisa terbakar. Tapi ilmumu tidak ada yang bisa curi. Kau belajar kau, bos. Biarkan orang hina kau sekarang. Kau makan Indomie 3 kali sehari. Biar nih. Yang penting kau bilang sama dirimu. Tunggu saya 15 tahun yang akan datang. Kita lihat. Kau belajar, bos. Tidak mungkin Allah sia-siakan hidupmu kalau kau isi otakmu. Cuma jadi malas. Kau jelek tomma kau. Malas, miskin, pembohong, pret. Apa kelebihanmu? Hah? Kalau kau jelek tapi cerdas, bagus akhlakmu, Allah yang angkat derajatmu. Belajar. Biar kau nahina sepupumu. Kau datang ke rumahnya silaturahmi, nah bilang sepupumu, datang cari PT-PT. Biar bi. Kau datang saja, tunjukkan bahwa saya bersilaturahmi, bukan cari uang. Dan buktikan, 10 tahun yang akan datang, itu sepupumu yang hina kau nanti akan minta-minta sama kamu. Tapi kalau isi otakmu, tapi ahlakmu jelek, tukang rokok, pembohong, dongok. Apa pimu kau hadapkan? Apa kau mau banggakan? Ya, sekolah, isi otakmu deh, belajar kau. Sekarang orang betul-betul malas yang tidak mau belajar. Enaknya sekarang belajar. Ada grup WhatsApp. Jangan sangin barang tidak bagus itu kau kirim di WhatsAppmu. Kirim kau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Cari kau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena Allah janjikan diangkat derajatmu. Subhanallah. Saya bukan mau sombong. Saya hanya motivasi kepada kalian semua. Saya sudah keliling-keliling bahkan capek. Hanya karena modal ilmu. Itu pun tidak seberapa. Saya bilang, bagaimana mereka yang sudah luar biasa ilmunya. Allah angkat derajatnya. Saya undang ceramah. Ustaz, saya tidak bisa pak. Penerbangan tidak cocok untuk ke situ. Saya jemput Ustaz helikopter PP. Saya tidak bisa jenderal. Gampang, saya punya urusan. Anggota saya bisa urus semua. Saya tidak bisa. Kujemput kau pakai jet pribadi. Tidak ada masalah. Karena apa? Bukan karena saya gagah. Muka hancur. Saya pergi nonton sepak bola. Super Eropa. Saya pakai ini baju saya pakai. Saya kemana-mana saya pakai begini. Orang semua foto-foto sama saya. Heran orang. Kenapa? Baju Arab, muka hancur. Saya masuk nonton bola begini. Orang semua lihat. Kan orang Bani tidak pakai baju. Berteriak mi. Chelsea. Chelsea, saya salah tempat duduk. Karena di Eropa kalau nonton orang, itu sponsor, supporter beda-beda tempat duduk. Saya penduduknya Liverpool. Di samping kiri kananku Chelsea. Chelsea. Chelsea, saya diam-diam saja. Begitu menang Liverpool, saya berdiri sendiri. Liverpool! Langsung dia bilang, you Liverpool, I am Muhammad Salah. Gara-gara apa, dek? Ilmu. Gratis. Dikasih pesawat bisnis, ditanggungkan hotelnya, ditunggungkan tiket nontonnya. Gara-gara apa? Ilmu.
Maka adik-adik sekalian, biarkan kalian menderita sekarang, tapi jangan biarkan dirimu terus-terus menderita. Caranya, belajar kok. Buat ibu bapakmu bangga. Titipan terakhir, biar kau cerdas. Tapi kalau kau tidak sholat, tidak ada gunanya semua itu. Biar kau cerdas, kau kuasai semua ilmu, tapi kalau tidak sholat, kosong di hadapan Allah. Biar kau hebat diskusi, tapi kalau tidak sholat, kau sesungguhnya tukang tipu. Sholat kau dek. Allah 5 kali minimal nak panggil. Kau sekolah mau mencari kemenangan toh? Iya. Mau toh? Allah panggil. Hayya 'alal falah. Sini kau dah saat. Saya kasih kau kemenangan. Dalam apa? Sholat. Maka kalau kalian mau menang, perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih itu yang kau mau. Kecil. Nagati mimpuangnya. Tapi kalau kau tidak sholat, dah dia sia-sia semua ilmumu. Adik-adik ini, yang cewek-cewek, kau cari jodoh, lihat cowok yang baik sholatnya. Kalau dia tidak sholat, jangan kau percaya, Tuhannya saja dia tipu. Apalagi kalau kau, bagaimana caranya Ustaz? Gampang. Jalan-jalan, tiba-tiba masuk waktu asan, tidak peduli, laki-laki tidak baik itu. Tapi begitu asan, gelisah, cari ke dulu masjid dek. Asar ini. Harapan lah tuh. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insyaallah lain waktu dan kesempatan. Woi, belum. Saya berterima kasih kepada panitia. Luar biasa ini panitia. Ada yang sempat sampai ke rumah saya, tengah malam naik motor. Saya pulang ceramah, siapa ini anak muda? Kukira perjamret. Dia bilang, saya Ustaz, dari tadi saya tunggu. Tengah malam nih. Jadi kau mau pulang lagi nih, dek. Mau pulang lagi pare-pare hanya ketemu Ustaz. Jangan kau pulang, bermalam aku saja di rumah. Apa, dek? Mau pengajian. Tapi saya susah sekali ngatur waktu. Tapi insya Allah saya datang, saya janji. Barulah 3 hari yang lalu, kalau saya tidak salah. Oke, kita ceramah 3-1. Karena sesibuk-sibuk saya, dek, tiap bulan saya pasti pulang kampung. Karena orang tua saya masih di kampung. Saya bilang tanggal 31 saya pulang kampung, siapkan acara. Dengan sekejap saja, luar biasa. Bagaimana kalau disiapkan ini 1 bulan? Ini 4 hari sudah membeludak di sini. Masya Allah. Nah. Tapi, adik-adik, ini sudah kebanggaan kita datang. Tapi semua tidak ada gunanya ini, kalau pulang kau tidak amalkan itu yang kita dengar. Ya, amalkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, gampang. Gimana caranya, Ustaz? Nonton saya Tabligh Akbar Dami Indonesia Aku TV One. Setiap hari Sabtu pukul 14.30 sampai selesai. Cuma agak lama, biasa 1 minggu menunggu. Nah, yang paling gampang, ambil HP-mu, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya, Dasat Latif. Keluarlah ceramahku yang ratusan. Sampai 1000 lebih. Sudah itu, jangan lupa kasih tanda like. Jangan kau kasih begini. Kalau kau kasih begini, nak cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini, bos? Tidak enaknya. Kalau tidak suka, kau jamah kau nonton. Yang kau kasih begini. Cuma cepat habis kuotamu itu. Tak 1 jam, habis kuota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota. Namanya Cersi. Ceramah singkat. 1 menit saja. Gimana caranya, Ustaz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 12.12. Dasat Latif 12.12. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku teh, tidak mau taputar ceramamu, kulang tak mau, hakul yakin tidak ada kuotamu. Ku beli pulsa dulu ya. Terima kasih adik-adik sekalian, mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Saya bangga sekali bisa datang di tempat ini. Kalau kalian menularkan ilmu-ilmu ini kepada saudara-saudaramu, maka insya Allah bermanfaat kita punya kajian. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Ya. Untuk apa berbaju batik? Kalaulah tidak berkain kebaya. Untuk apa berwajah cantik? Kalaulah hanya membawa bahaya. Yang kedua, burung kenari di atas batu.
terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.